bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman. Dan di game yang kalian tunggu-tunggu ya, beberapa minggu ini gue gak lanjutin ya bro, karena dengan satu dan berbagai lain hal. Waduh, itu gimana tuh? Oke, dan pada hari ini bakal gue lanjutin lagi. Dan di sini kita bisa mendengar kompor gas ya. Ini nih, mobil kompor gas ya bro, yang kemarin kita ambil ya. Dan ini dialah ya mobilnya ya bro. Oke, dan pada hari ini misinya ya bro, gue mau ngambil, mau merekrut. Akhirnya gue bisa ini ya bro. Akhirnya gue pada hari ini bakal merekrut. Wah, merekrut. Waduh, ini muka Michael. Waduh, mukanya Mamang Franklin nggak kelihatan lagi ya, saking terangnya ini mataharinya. Bakal merekrut anggota pasukan elit ya bro. Wey, yes, akhirnya kita bisa menyuruh pasukan elit untuk menjaga keamanan di desa sini ya bro. Di desa, di base gua ya. Oke, dan kita langsung saja ke sana memakai helikopter kesayangannya Franklin ya bro, yang besar ini ya. Oke bro, langsung saja kita tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung naik aja ke helikopternya bro. Oke, daripada kita memakai mobil anti zombie yang berasap itu, kampret. Oke, langsung saja kita pakai helikopter aja bro. Semoga kita bisa selamat sampai tujuan ya. Amin. Oke, kita naik dulu. Soalnya gue bawa ini biar bawa banyak juga gitu ya bro. Tuh, muatnya ada berapa tuh, kargonya banyak sekali ya bro. Karena ini memang didesain untuk bala bantuan gitu lah ya helikopternya. Oke, coba kita titikin dulu. Mereka itu ada di daerah sini. Oke, ini daerah sini ya bro. Oke, bro, langsung saja kita bakal berangkat ke sana tadi ya, yang udah gua titikin ya bro. Oh yeah, mantap sekali coy. Oke, kita bakal ke arah sana ya bro. Dan ini dia ya bro, pertama kalinya gua bakal menjemput pasukan elit ya bro, pasukan TNI yang bisa menjaga keamanan base gue ya bro. Gua males ngajak lagi para survivor lainnya ya bro. Bodo amat lah ya, mereka itu bisa mengkhianati. Oke, jadi gue bakal mengajak ini para TNI aja dulu ya bro. Jadi para penduduk sipil itu nanti saja ya bro. Nanti saja gue bakal menjemputnya ya. Dan ini BTW ya bro, mohon maaf sekali di daerah segini muka gue ya bro rada gelap ya sebelah sini, karena itu lightingnya coy. Lightingnya rada redup ya, lupa ngecasnya gue coy. Oke, dan langsung saja kita menuju ke sana ya bro. Karena ini berhubung lumayan jauh ya bro, bakal gua jadiin speed up saja deh ya. Oke, dan kita bakal turun ya bro. Kita coba turun. Dan ini posisi lighting gua ganti ya bro. Jadi ini rada-rada beda lah ya. Oke, sip dah. Itu informasi yang kurang penting lah ya. Pokoknya itu cahayanya ini tadi gelap amat gitu loh. Muka gua tambah hitam anjay. Oke, dan kita ini mana ya? Ini masih belum kelihatan ini ya bro, karena terlalu tinggi ya bro. Ngomong-ngomong, ini daerahnya rada kecil. Oke, jadi kita gimana ya? Lebih besar base kita ya bro, daripada base-nya para-para ini survivor ini bro. Lah, mereka itu ada di mana ya? Loh, jangan-jangan mereka ini sudah digusur tempatnya di sini ya bro. Waduh, digusur sudah ini kayaknya nih. Oke, berarti kita mari kita cari tahu ya bro, di mana. Wah, memang nih udah digusur nih kayaknya ya bro. Soalnya ini pada nggak ada lagi nih coy. Oke, coba kita turun di sini dulu. Oke, daripada kita jauh-jauh ke sana ya bro. Oke, kita coba tanya-tanya sebentar deh ya. Siapa tahu masih ada tersisa para tentara-tentara imut. Tentara imut lagi yang ada di sini ya bro. Coba kita tanya ya, semoga mereka masih ada dan bisa kita tanya-tanya kenapa gitu loh, ini mereka pada nggak ada ya. Oke, kita bakal naik jalan sini ya bro, ini lebih dekat nih ya. Oke, waduh, ada zombie. Waduh, perjuangan yang sangat sangat, waduh, ini gue nggak bisa bicara lagi coy. Sangat-sangat epic ya bro, karena ini penjemputan ini nih sangat tidak dihalalkan oleh zombie. Waduh, tidak dihalalkan. Oke, dan semoga di dekat ini rumah ini ada ya. Ini dia ya. Oke, dan ini ada dua, tiga ya, tiga. Oke, bapak, ini sah bapak satu, bapak dua. Loh, kok mirip mereka semua ya. Oke, jangan-jangan mereka ini semua ini kembar ya, pak.
Pak, nanya lo, Pak. Pak, Bapak ini semuanya kembar ya, Pak? Ya, ini ya kami itu kembar ya. Jadi kami cuma sisa bertiga. Lah, kenapa, Pak? Kenapa Bapak ini aduh sisa bertiga doang ya, Bro? Dan ini sisanya mungkin wah, mereka pada di aduh digusur zombie ya, Bro. Oke, kita bakal ngerekrut. Oke, Bro, kita bakal ngerekrut mereka dulu. Oke, kita bakal suruh mereka follow ya, Bro. Waduh. Oke, semuanya. Oke, ayo, sini semuanya. Waduh, cuma satu lagi yang ikut. Waduh, pembasmian zombie di sebelah sini. Waduh. Oke. Aduh, please lah, man. Please, man. Oke, Pak, bantuin kayak Pak. Aduh, Bapak kok nggak bantuin saya dah? Pak, Bapak itu elit, Pak. Bapak itu tentara, Pak. Masa Bapak nggak mau bantuin saya dah? Oke. Semoga di belakang gua nggak ada orang ya, Bro. Nggak ada zombie ya. Soalnya gua fokus nembakin yang di depan gua dorong. Bapaknya nggak bantuin lagi anjay. Soalnya gua tadi nge-setting dia follow ya. Oke deh. Oke, sip. Jadi ini kita sisa dua ini tadi. Pak, sini, Pak. Follow. Oke, Pak, follow, Pak. Sini, Pak. Follow. Follow me please. Oke, kita follow, Pak. Naik sini, Pak. Bapak itu pasti bisa, Pak. Oke, ini bapaknya ini kembar bertiga ya, Bro. Namanya ini Jono, Jini, Jina, Jana, Janai. Oke. Itu dua udah ngikut. Oke, satunya lagi mana nih? Jangan bilang satunya dimakan zombie. Oh, enggak ya. Oke, langsung kita berangkat ya, Bro. Selamatkan spesies tentara ini ya, tentara yang sangat mantap ini ya, Bro, yang bisa menjaga base kita dengan baik ya. Eh, di mana tadi ya BTW ya? Eh, di mana nih? Lah, kebalik. Helikopter gua tadi di mana dah? Oh, di sini helikopter gua, Mamang. Bangun. Bangun. Lah, aduh, gua kejatuh lagi. Terjatuh gua ya, Bro. Oke, kita langsung lari ya, Bro. Kita harus menyelamatkan spesies ini. Waduh, ini tempatnya ini kayaknya digusur ya, Bro. Dihancurkan oleh para zombie ya, Bro. Jadi kita cuma bisa membawa 3 orang ini ya. Dan kita udah berada di pesawat helikopternya, Bro. Dan ini waduh, coba kalian lihat nih. Nih si kampret ini. Duduknya cuma ini loh. Gini satu dan di sini satu. Tuh kan, coba. Bapak Jono, Jini, Jana, ya itu muat masih di dalam ya, Bro. Padahal ini kan mau helikopter kargo ya kan. Di dalam itu masih banyak loh. Bisa dimasukin ya, Bro. Ini juga semua zombie ini bisa kok masuk. Nih, nggak bisa ditembak nih para zombie. Banyak amat ya, Bro. Lumayan ini padahal ya, Bro. Oke, coba kita tembakin ya, Bro. Dah. Kita bisa nembak nggak? Oh, nggak bisa ya, Bro. Ya udah deh. Ya, padahal lumayan ya, Bro. Aduh. Lumayan nih buat kita nggak looting-looting nih, coy. Oke, kita tabrak, terus kita tiban. Boom! Aduh. Oke, kita tiban semuanya, Bro. Oke, mati nih. Mati loh. Boah. Oke, ini waduh ternyata berfungsi juga ya, Bro. Udah, mampus lu semua anjay. Sini loh. Hop. Oh. Oke, sini lagi. Oke, itu udah pada mati, Bro. Sekaligus. Oke, kita tiban. Sajah. Mampus lu. Ini jangan-jangan helikopter gua malah oh mati nih kan ini. Malah meledak, janganlah ya. Oke, semoga enggak meledak ya, Bro. Hot. Zah, mampus lu semua anjay. Jangan bangun lagi. Jangan bangun lagi. Lah. Lah, ada zombie yang masuk. Ada zombie yang masuk dong. Lah gimana ceritanya itu dah? Lah. Ngebug, coy. Lah. Itu gimana keluarnya, Pak? Ayo udah deh kita nih matiin ini dulu dah. Waduh, ini bikin masalah. Bikin masalah gua. Aduh. Oke, kita naik ke atas ini dulu ya, Bro. Kita naik ke atas ini terus kita turun terus kita tembakin. Ini tuh ada zombie pelari masalahnya, coy. Oke, kita turun di sini. Kita turun. Oke, kita siapkan. Oke, kita siapkan senjata. Siapkan senjata, Pak. Pak semuanya, Pak. Semoga Bapak-bapak Jono, Jana, Jini ini selamat. Selamat. Oke. Sini lagi. Mana nih yang ada di dalam? Oi. Aduh, dia kenapa di dalam? Coba, Pak, bantu dong. Ah. Oke, ini kita tembak. Oke, ini kita tembak. Oke, itu kan muatnya banyak ya, Bro, tapi para bapak-bapak ini kok. Oke, udah. Banyak amat. Kita tembak semuanya, Mang. Oke, Mamang. Waduh, gua tegang amat main ini, coy. Soalnya ini banyak amat. Oke. Reloading. Aduh duh, reloadnya lama. Oh enggak. Oke, sip. Sudah kena semua kepala ya.
Oke, sip. Udah mati semuanya ya, bro. Dan kita bakal looting dulu. Oke, bro. Oke. Kita pada hari ini sangat-sangat beruntung ya, bro. Sudah dapat pasukan militer 3 ya, 3 orang kembar lagi. Dan juga ini berhubung yang tidak untung ya, bro. Malah ini ternyata pasukan TNI-nya nih, bro. Markasnya itu diserang ya, bro. Markas tentaranya ini diserang oleh zombie mungkin. Jadi udah nggak ada ya, bro. Dan kita bakal looting lagi sedikit di sini ya, bro. Lumayan ya, bro. Mumpung kekumpul kayak gini kan kita bisa nembak massal mereka semua lah, salah satu. Oke, dan di sini udah gua loot ting semua dan datang lagi si Locknut ini ya. Oke, sudah dapat. Oke. Nothing phone lagi, kampret dah. Gua ngeluarin peluru anjay buat bunuh lu. Oke. Jadi kita bakal jangan masuk. Salah klik. Oke, looting. Looting, mang. Ini ada lagi enggak? Oke, ada lagi looting. Oke, sip. Ini lagi ada enggak? Oke, udah semuanya. Oke, langsung saja semuanya. Ayo masuk. Kita pulang. Kita pulang. Waduh, mantap sekali suara gua ya. Nah, itu kan satu di pinggir ya kan? Satu di pinggir ya, bro. Di dalam itu masih muat banyak anjay. Oke, coba nih. Masuk di mana lagi nih? Satu di sebelah gua ya kan? Tuh mentok ngapa dah? Ini ngapa dah? Oi. Bebener dong. Mentok dia lu. Oke, nih turun. Terus satunya lagi tuh, nangkring di situ. Waduh, memang ya bapak-bapaknya ini punya nyali sangat tinggi ya, bro. Karena mereka nggak mau duduk di dalam, nangkring mereka. Oke, jadi kita bakal pulang ya, bro. Oke, kita udah dapat pasukan. Terus kita dapat looting yang lumayan banyak tadi ya, bro. Ya, jangan nabrak. Ulala. Untung ini helikopternya sangat-sangat nice ya, bro. Sangat tahan banting lah istilahnya lah ya. Oke, dan kita bakal pulang dulu ya, bro. Yes, akhirnya gua mendapatkan pasukan elite yang sangat bermanfaat bagi base gua nantinya ya, bro. Oke, ini bakal gua skip lagi atau gua percepat aja deh ya, bro. Karena ini cuman gua naik pesawat ini doang. Oke, bro, ini udah kelihatan ya, bro. Black base gua ya, bro. Dan ini dia tuh yang ada kolam renangnya yang bentuk T itu bentuk T gitu ya, bro. T kebalik nih. T-nya kayak gini nih, bisa dilihat ya. Oke, itu hotel gitu ya, bro. Oke, dan inilah bagian yang paling gak gua suka yaitu memarkirkannya, Pak. Sulit. Sulit, Mamang. Oke, kita coba deh ya, sedikit demi sedikit lah ya turun, ya kan? Oke, Mamang Franklin. Gua mengandalkanmu. Oke, semoga lu sesuai lah ya. Oke, ini sedikit maju. Mundur, Pak, mundur. Mundur, jangan maju terus, mundur, Pak. Oke, sip. Kita parkir. Turun. Itu mobil berasap ya, bodo amat lah ya. Mobil anti zombie kampret ya. Itu bisa ngebakar taman gua, anjay. Nah, kan? Goyang sedikit, mati kita. Goyang sedikit. Pak, geser ke sana. Kemana dah? Buset dah ini. Inilah yang paling sulit ya, bro. Memarkirkan segede gaban kayak gini nih. Segede gajah ini. Gajah aja muat di dalam sini loh. Kayaknya muat ya. Oke, turun. Oke, sip. Oke, sip. Ini mulus nih. Mulus nih. Turun. Oh, mantap jiwa. Mantap. We are the champions. Mantap, kita mendaratkannya dengan sempurna ya, bro. Oke, kita turun dan ini dia bapak-bapak Jono Jana Jini ya. Oke, ini dia base baru kalian ya, lama kalian kan itu digusur oleh para zombie ya lah, nggak ngikut mereka. Oke, dan di sini biasa lah, ya bapak-bapak ada suara terdengar suara kompor gas ya, itu maklum. Itu mobil abal-abal, ya mana tuh nggak kelihatan dia kelindung sama pohon. Oke, kita suruh mereka. Follow dulu nih, follow pamang, mamang semuanya follow. Oi, follow woi. Satu doang yang follow. Ya widi, turun aja pakai sumbalit ya. Aduh, apa tuh sumbalit ya? Pakai koprol.
turun lagi. Ya udah, mantap. Turun lagi aja udah. Oke, kita ini suruh follow. Ya, follow semuanya please lah, ya kan? Follow woi. Oke deh bro, berhubung ini bagus aja deh ya, dia berdiri di sini ya bro. Dia buat ngejagain sini ya bro. Jadi kita suruh stand still aja ya bro, buat ngejagain helikopter tercinta gue ini ya bro. Tercinta setanah air se... Oke lah, itulah. Oke, dan kita bakal... Oke, dan udah itu ya, mereka ini satu udah jaga di situ. Oke, ini sisanya kita suruh turun. Ini tadi mana nih? Mang, turun mang. Aduh, maaf ketabrak. Ya satunya lagi di atas dah. Oke, nggak mau ngikut dia, kampret dah. Oke, yang satu ini dulu dah ya. Yang satu ini dulu kita suruh buat jagain di sebelah sini ya bro. Pintu ini ya, pintu masuk ini perlu sangat-sangat dijaga ya bro. Jadi dia bakal jaga di daerah sini deh. Soalnya di sini kan bisa nggak panas ya bro, dan bisa. Oke, jangan naik ke sana pak. Pak. Tuh kan punya inisiatif sendiri dah. Gua bingung nih. Aduh, ini terlalu kreatif dan sekarang hujan. Oke, Bapak di sini stand still, Pak. Stand still. Oke, Bapak stand still, apply to NRB. Oke, Bapak jaga di situ aja. Oke. Bapak harus ya ratapi tembok sana, mampus dah. Waduh, meratapi tembok bapaknya sebelah sana ya, bro, bodoh amat. Oke, yang penting yang satunya lagi kita suruh jagain di sebelah sana ya, bro. Jadi nanti kita bakal ngerekrut lagi beberapa pasukan lainnya buat kita suruh jaga di halaman belakang ya bro. Karena di halaman sini udah kejaga semua. Oke, Bapak nih dia ngikut ya. Oke, sini Pak, turun. Turun sana lu, turun. Ya, kalau enggak gua dorong. Dari tadi dah. Bangunlah, aduh drama amat dah Bapak ini. Oke, jadi kita langsung kita suruh jaga di sebelah sini. Ini yang enggak panas di sini. Oke, sip. Pak, Bapak jaga di sini ya, Pak. Oke, Bapak jaga di sini, jaga di sini. Kok semuanya suka amat dah meratapi nasib, meratapi tembok, bodoh amat lah ya. Oke, dah kita udah mempunyai 3 pasukan ya, bro. Kita udah mantap jiwa dan beberapa looting-lootingan tadi ya. Oke, bro, kita udah merekrut tadi ya, bro. Merekrut tuh di atas sudah ada 1 pasukan dan di sebelah sana juga ada 1 dan di sebelah sana juga ada 1 ya bro. Karena di setiap pintu masuk itu sangat berbahaya kalau tidak dijaga ya bro. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah mendukung gua untuk membuat konten seperti ini, dan kalian semua gua berterima kasih sekali. Kalian menagih-nagih gua untuk ini, jadi gua lebih semangat lagi untuk membuatnya ya bro. Terima kasih, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan pantengin terus channel.